Bapu orang yang bakhil, jangankan orang lain, dirinya pun bakal tersiksa dengan kebakhilannya. Orang bakhil itu tidak akan bahagia. Dia bekerja siang malam, dia tumpukan hartanya. Kadang nanti di akhir hayatnya Allah berikan dia bala, Allah kirimkan dia penyakit, sehingga harta yang ia tumpuk-tumpuk itu habis untuk beli obat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa rasulahu wa awliya'ahu bil mu'jizati wal karamat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi ahli darajatil kamilat, amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اهل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, rombongan maulid, serta bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini untuk sama-sama memuliakan, memperingati, mengagungkan bulan yang mana dulu pada ini bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang sangat beliau rindukan, perjalanan yang sangat istimewa, perjalanan yang sangat mulia, bertemunya Habibunal Mustafa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini menyebabkan nantinya kita berkumpul di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan kehadiran junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut zuriat beliau sampai hari kiamah, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik ummah. Dan sebelum ulun mengisi acara pada malam hari ini, terlebih dulu ulun banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mengundang diri pribadi ulun, serta mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayahanda pembawa acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun
untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan jikalau nantinya terdapat kesalahan, kekhilafan, kata-kata yang kurang berkenan, tingkah laku, perbuatan pada diri pribadi ulun, ulun banyak-banyak ampun maaf, entah halal mintaridha lawan pian-pian barataan. Dan biasanya di sini bulikannya jam berapa, Pak? Bo. Bo, jawab, Bo. Ampun maaf. Bo. Bo. Pak. Bulikannya jam berapa? Itu surungan barakat sudah ada juga ya kala, berarti kita ada lawas-lawas ayah andalah ya kala. Nggih. Pokoknya bila lapar kita ampihan ya kah? Akor kala. Nah, jadi bila ulun satu mat jangan salahkan ulun. Tahu ibu ini ketujuh lawas kan tujuh lambat kita tahu juga ulun. Alhamdulillah kita memperingati perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Tidak ada manusia yang paling mulia, insan yang paling mulia, afdalul makhluqat alal itlaq, ialah habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beruntung kita, Pak, Bu, dijadikan oleh Allah umatnya Rasulullah. Tanpa kita pinta, ini murni karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, Pak, Bu, kalau seandainya kita bukan umat Nabi Muhammad, begitu repotnya kita dalam kehidupan. Tetapi Allah memberikan anugerah ini kepada kita, maka pantaslah kita memperingati, mengenang sejarah kehidupan Rasulullah. Sesuatu yang sangat beliau istimewakan, bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasih. Tidak ada sesuatu yang indah dalam hidup ini melainkan berkumpul dengan orang yang dicintai. Iya kada, Pak? Bo. Bo. Yang duit banyak tapi lawan ayang tapi sah akun lah. Ranai berarti kada bisa ayang di belakang tak. Iya kah kada kada. Tidak ada kekasih sejatinya Rasulullah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memanggil Khadijah untuk pulang ke hadratullah, ketika paman baginda Rasulullah wafat, dua orang yang beliau cintai, dua orang yang menjaga Rasulullah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih secara manusiawi. Beliau bashar lakal bashar, manusia biasa, tetapi bukan seperti manusia biasa yang banyak mempunyai keistimewaan yang masya Allah. Kalau Nabi Musa, beliau memohon kepada Allah untuk bertemu dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diundang tanpa direncanakan, Allah lah yang memanggil. Maka ini bukti kalau Allah ingin memuliakan kita, tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha', itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa mulia kalau kita bersama dengan orang yang mulia. Jibril alaihissalam diceritakan, karena apa? Karena beliau pembawa wahyu dari Allah untuk nabi-nabi Allah. Mikail diceritakan, bahkan Buraq, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutaji'an 'indal hijr bainar rajulaini ammuhu wa ibnu ammihi Hamzah wa Ja'far bin Abi Talib id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamalu hatta ja'u bihi Zamzam fashuqqa min thughurati nahrihi ila asfali batnihi ثم أطيب بتست من ماء زمزم فخرج منه الشيطان وبلغ حلما وعلما ويقينا وإسلاما ثم ختم بخاتم النبوة ثم أطيب بالبراق ملجما مسرجان دبة الأنبياء والمرسلين لا يصاب بالذكرة ولا بالأنثى مضطرب الأذنين له جناحان في فخذيه
abyadul laun wa jibrilu an yamini wa mikail an yasari ila akhiril qisah. Menurun bacaan pai subuh ada tuntung. Ulun sudah dikurihingi itu nah, kan. Buah sudah berbuka. Coba Bu. Burak itu diceritakan karena membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah la aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha. Tidak beruntung orang yang beruntung kecuali dia bersama dengan orang yang beruntung. Man asyara al-asyrafa asya musyarrafan wa mu'asyirul anzali ghairu musyarrafin. Awalam tara jildan haqilan muqabbalan bi sadri lamma sara al-jildu mushaf. Kata orang Arab, siapa yang bergaul dengan orang yang mulia, dia akan ikut mulia. Siapa yang berteman dengan orang yang hina, maka dia ikut kehina. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana ketika kulit kambing menjadi sampul depan lapik, ya bahasa kami itu ngerti kalau pindah lapik Al-Quran, baharikan kitab lawan Al-Quran itu di mukanya kulit kelak. Ketika kulit kambing, kulit sapi, kulit binatang itu menjadi lapik Al-Quranul Karim, pagi-pagi, siang dan malam dia dipeluk dan dicium. Kenapa? Karena ini jadi lapik Al-Quran, sampul Al-Quran. Tapi perhatikan kata mereka, ketika kulit kambing bersama kayu, kulit kambing jadi dauh. Ada dauh tuh, subuh-subuh dipukuli kaum. Iya kan ada, subuh catok oleh kaum. Kenapa dia dipukul? Karena dia bersama kayu. Maka kita mulia karena kita jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tak kumpul lawan Rasulullah di surga. Bu. Bu. Ndak masuk surga kah? Mati apa dulu? Syaratnya masuk surga adalah meninggal dunia. Maka mumpung kita masih diberikan Allah umur, mumpung kita masih diberikan Allah Ta'ala kesempatan, gunakan ini dengan baik-baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau melihat bagaimana orang-orang yang meninggal dalam kebaikan, bagaimana beliau mencium bau wanginya kubur Masyithah yang meninggal dunia mempertahankan ketauhidan dan keimanan, bagaimana Rasulullah bertemu dengan arwahul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang telah wafat berpulang ke rahmatullah, dan nabi yang masih belum wafat yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diperlihatkan bagaimana indahnya syurga, bagaimana berat dan sakitnya siksaan neraka, yang beliau kadang mengeluarkan air mata mengenang, teringat begitu pedihnya azab bagi umat beliau. Nanti umat Nabi Muhammad selama ada iman, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kalau dia masih banyak mempunyai dosa. Neraka apa namanya? Neraka Jahannam. Jahannam ni Pak Ai ngarannya gin sadih sudah. Mana ada lelakian atau bebian nang hakun dikiau Jahannam? Adalah. Tu kekanakan tah. Deng. Nang lamak nggih ngaran pian siapa? Siapa? Muhammad Rafiq. Nggih, hakun lah pian dikiau Jahannam. Nang kada hakun. Ya kada. Kenapa? Karena Jahannam itu adalah begitu berat siksaan. Semua ulun ingin kedah kon dikau Jahannam. Apalagi tambah Jahannam rabit mungkinnya. Masya Allah bagus dah ngarannya lah pian, ngarannya Muhammad. Nyaujar farang ulama bila kita beisian anak tiga lelakian kada bangaran Muhammad saikong hikong kada dangaran Muhammadnya faqad jahila, orang itu termasuk orang jahil. Kenapa? Kada perhatian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buai bila ada anak lelakian jangan ditinggal ngaran nabi saikong barang. Gege gege jah nang apa?
ngaran ulun ada besian anak nggih. Bolehkah anak ulun dingarani Muhammad Ramlah? Itu babinian. Jangan dibuat Muhammad Ramlah. Jahannam, Bu. Itu neraka yang paling ringan azabnya. Rasulullah masuk ke neraka Jahannam. Sebelum beliau memasuki neraka Jahannam, Rasul pernah bertanya kepada Jibril sebelum Isra Mi'raj. Ya Jibril, sib anni Jahannam. Wahai Jibril, tolong ceritakan kepadaku bagaimana neraka Jahannam. Nangis Jibril. Nangis Jibril sejadi-jadinya. Tuntung menangis, Han, Pak, Bu, Jibril aja bisa menangis. Karena ingat azab neraka Jahannam. Begitu perih dan pedihnya siksaan yang disediakan bagi umat Rasulullah yang mempunyai dosa sebelum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita Jibril menceritakan, "Ya Muhammad, wahai kekasih Allah, Jahannam adalah satu neraka yang Allah Ta'ala sediakan bagi umat engkau ya Muhammad. Kalau seandainya neraka Jahannam dibuka pintunya sekecil lubang jarum." Tahu jarum? Jarum nang halus tah. Dibuka itu neraka Jahannam sekecil lubang jarum, maka dunia ini akan hancur lebur wahai Muhammad akibat hembusan neraka Jahannam tersebut. Allahu Akbar, Bu. Inna ahwana azab Jahannam, Inna ahwana azab Jahannam, sesungguhnya paling ringan azab neraka Jahannam. Nanti umat Rasulullah dikasihkan sandal terbuat yang ada di neraka Jahannam. Jadi ini made in Jahannam. Ya, bukan ulahan Cina, Pak. Bukan ulahan Jepang, Amerika, tapi dari Jahannam dikasih, diandak sandal, dipasang, maka yang meleleh adalah otaknya. Ini paling ringan azab. Allahu Akbar. Pengen Bu masuk Jahannam. Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj mendapatkan perintah sholat 50 waktu menjadi 5 waktu yang apabila ada umat Muhammad satu kali dia meninggalkan sholat maka dia akan masuk neraka Jahannam selama 500 tahun. Al-yawma inda rabbika ka'alfi sanah. Satu hari di akhirat, Pak, Bu, sama 1000 tahun kita di dunia. Di sini adakah yang berumur 1000 tahun? Angkat hidungnya. Ada, Bu? Kepengenkah hidup sampai 1000 tahun? Umur ummati, umur umatku ya Rasulullah antara 60 70 tahun. Coba bayangkan, Pak, kita berjemur di bawah panasnya sinar matahari itu bagaimana rasanya? Kita sekarang alhamdulillah ada AC-nya, ada karpetnya, dingin, dapat makan. Itu gin sudah masih panas. Masih terasa lelah, letih dan lain-lain. Coba Pak Bu bayangkan bagaimana lelah letihnya nanti kita di padang mahsyar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Awalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Awal-awal yang dihisab nanti seorang hamba tentang salatnya beres apa tidak. Maka tanyakan di dalam hati kita bagaimana tentang salat kita. Ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudahkah kita duduk di atas saf menghadap kiblat menanti datangnya azan? Coba ulun tanya, Bu, kalau sempian ada undangan pengantin, undangannya jam 8, sempian siap-siap jam berapa, Bu? Bu,
Kalau ada undangan jam 8 sampai siap-siapnya jam berapa? Jam 10 ya. Jam berapa? Jam 9. Minimal 15 menit ya kah? Pak, kalau ada undangan jam 8 sampai siap-siapnya jam berapa? Jam 7 kadang kala. Kadang sudah mempersiapkan bajunya disetrika. Tapi ketika Allah mengundang kita dengan seruan azan salat 5 waktu, pernahkah kita meluangkan waktu 30 menit sebelum datangnya azan kita sudah duduk di masjid? Pernah? Azan yang kita rindukan cuma satu, azan maghrib di saat bulan Ramadan. Iya kan? Azan maghrib di bulan Ramadan itu dirindukan, dinanti-nanti, tapi bukan di atas shaf, depan makanan. Allahu Akbar. Ketika Allah memanggil kita, apa yang kita lakukan? As-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Hayya 'ala salat. Allah memanggil kita, tetapi kadangkala kita lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirah dengan Allah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau ditanya, bimaja nilta hadzal maqam, dengan apa wahai Ibrahim engkau mendapatkan kedudukan menjadi khalilullah, kekasih Allah? Apa jawaban Nabiullah Ibrahim? Aku mendapat pangkat khalilullah dengan sebab tiga perkara. Pertama, kata Nabiullah Ibrahim, aku selalu mendahulukan urusan Allah kebanding urusan makhluk dan manusia. Satu, jadi kalau kita mendahulukan urusan Allah, fa'bu, kita bakal menjadi kekasih Allah. Bagaimana Maulana Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani? Beliau selalu mendahulukan urusan dengan Allah, urusan dengan Rasulullah. Itu beliau lakukan selama hidup beliau, maka pantaslah beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabiullah Ibrahim alaihi salam, aku tidak pernah khawatir tentang urusan rezeki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada pernah beliau khawatir dalam urusan rezeki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap binatang yang melata di muka bumi itu Allah jamin rezekinya, cuman kadangkala sedikit apa banyak. Sering kita beli makanan di luar untuk kita makan, tapi ternyata sampai rumah ada teman yang menunggu, makanan pun dikasihkan kepada teman. Itu tandanya kita cuma punya rezeki memandang itu makanan. Allah udah jamin rezeki kita, Pak, Bu. Tetapi satu, Allah tidak menjamin ibadah kita. Allah tidak menjamin ilmu kita, maka inilah yang harus kita perhatikan. Maka Rasulullah ketika ingin melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, beliau dihidangkan minuman. Sebagian ulama mengatakan ada air susu, ada air putih, ada satu dari khamar. Apa yang diminum oleh Rasulullah? Air susu. Maka sunat kita minum air susu bagi nangkada baisian penyakit. Mun ada penyakit kada kau minum banyu susu, kedusa. Susu itu dipandangin bagus karena putih. Nabi senang minuman yang warnanya putih, dingin dan rasanya manis. Itu sunnah-sunnah Rasul. Itu sudah isyarat dari mana ini susu. Artinya Allah menjamin rezeki. Maka kita jangan sampai urusan rezeki, mencari rezeki, gara-gara mengejar rezeki kita meninggalkan salat. Tidak akan berkah rezeki kita.
Coba perhatikan orang-orang yang melalaikan sholat, maka rezekinya walaupun banyak, tetapi dia tidak akan mendapatkan rezeki batiniah. Yang ketiga, kata Nabiullah Ibrahim, aku dijadikan oleh Allah sebagai Khalilullah, aku tidak pernah makan dalam 24 jam makan sendirian. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau hendak makan lawan kawan, bahkan kadangkala beliau berjalan jauh untuk mencari kawan untuk menemani makan. Ini artinya berbagi rezeki. Kenapa? Mattakhadzallahu min waliyyin bakhilin. Allah tidak akan menciptakan, menjadikan seseorang wali yang bakhil. Coba kita lihat contoh Rasulullah, karena mereka mencontoh Rasulullah. Kenapa Siti Khadijah disayang oleh Rasulullah? Karena seluruh harta beliau diserahkan kepada Rasulullah, habis untuk Rasulullah. Ya Muhammad, kullu jariyati wa kullu gulami wa kullu tijarati wa kullu jariyati wa kullu ma amliku mamlukun lak. Ya Muhammad, apa yang kumiliki, semua budak-budakku, semua harta daganganku, kuserahkan untukmu. Ini di malam pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah, habis dijulung untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, adakah di jalan junjung buih ini orang yang mampu sedekah menghabiskan semua hartanya? Ada, Pak? Ada, Bu? Coba ulun tanya, ketika ada orang minta sumbangan, baik untuk acara mi'ratan, maulitan, atau pembangunan masjid atau pondok pesantren, assalamualaikum, sampian punya uang 2 lembar, yang satu harga 50 ribu, yang satu 5 ribu, ada orang minta sumbangan, pian membuat yang mana? Membuat, menjulung yang mana? Menjar bapak 50, alhamdulillah ciri isidin kena. Bu, kalau pian punya uang 2 lembar, ada orang minta sumbangan, yang satu 50 ribu, yang satu 5 ribu, sampean ngasihkan yang mana? 5 ribu coba. Alhamdulillah mau ngasih. Ayo, Pak, sampean ngasih yang mana? 50, dua orang. Alhamdulillah, guru. Karena Rasulullah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yudakhiru syai'an lighad. Nabi tidak pernah menyimpan harta besok. Semua beliau sedekahkan. Pantaslah dalam perjalanan Isra Mi'raj, bagaimana beliau digambarkan orang-orang yang dermawan menyumbangkan hartanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diamalkan oleh Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul, begitu pemurahnya beliau. Dulu pernah beliau naik becak. Itu, Pak, Bu, ngasih tukang becak cuman perjalanan yang jaraknya tidak jauh, itu ngasihnya 2 juta. Allah, ada orang berbicara memberi 2 juta. Amun ada baik ulun membicara aja hari-hari. Memberi bicara 2, maka bila sin ada bicara ini besusun. Nah, nang ma'iring ini pelang diberi isidin juga. Allahu Akbar, pemurahnya beliau. Pernah guru sekumpul itu dalam 1 minggu menghabiskan uang 1 M untuk sedekah. Bahkan murid-murid beliau, anak-anak guru beliau, istri-istri guru-guru beliau, para habaib dan para syarifah, itu beliau jamin kehidupan mereka. Allahu Akbar. Inilah ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha menjadi orang yang dermawan. Pak, Bu, orang yang bakhil, jangankan orang lain, dirinya pun bakal tersiksa dengan kebakhilannya. Orang bakhil itu tidak akan bahagia. Dia bekerja siang malam, dia tumpukan hartanya. Kadang nanti di akhir hayatnya Allah berikan dia bala, Allah kirimkan dia penyakit, sehingga harta yang ia tumpuk-tumpuk itu habis untuk beli obat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah.
Yang kedua tanda orang itu disayang Allah selain pemurah, tidak pemarah. Berarti sabar. Lihat perjalanan Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj. Rasulullah tidak pernah membantah, Rasulullah tidak pernah menghindar, selalu menurut dan tidak pernah marah dengan apa yang Jibril lakukan dengan Rasulullah. Coba Pak bayangkan, dada beliau dibedah dari tempat kalung sampai di bawah fusar. Itu dibedah. Coba bayangkan kalau andainya itu terjadi lawan kita, bagaimana? Mampukah kita? Sabarnya Rasulullah. Bahkan kata Anas radhiyallahu an, selama 10 tahun aku berkhadam dengan Rasulullah, Rasulullah tidak pernah bertanya, "Wahai Anas, mengapa engkau kerjakan seperti ini, seperti ini?" Tidak pernah marah beliau. Ini tanda beliau adalah ahlul ma'rifah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini dalam urusan dunia. Tapi kalau agamanya Allah yang dilanggar, syariatnya Allah yang dilanggar, hak-hak Allah yang dilanggar, beliau paling depan untuk menentang yang demikian. Yang tidak marah dalam urusan dunia, Pak, Bu, bukan urusan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sabarnya setelah beliau menerima perintah salat 50 waktu dikurang menjadi 5 waktu, beliau isi dengan ibadah salat sunnah, bahkan sampai bengkak kaki beliau karena lamanya beliau salat, banyaknya salat yang beliau kerjakan, padahal beliau sudah dijamin surga oleh Allah. Pertanyaannya, Pak, Bu, pernahkah kaki kita bengkak akibat sholat? Guru-guru betis ulun bengkak karena asam urat. Itu bukan karena sering sholat. Coba ulun tanya, nanti ketika Ramadan datang, sempian taraweh itu milih imam yang cepat apa yang lama? Bu, pian milih imam nang lakas apa nang lambat? Nang lakas. Kenapa? Padahal nang lakas lawan nang lambat tuh pahalanya banyak mana, Bu? Ini kita. Maka Rasulullah pernah bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalasun, at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Aku ditakdirkan oleh Allah mencintai dari tiga perkara dunia kalian. At-tibu yang pertama minyak wangi. Padahal tubuh Rasulullah itu sudah wangi, Bu. Dulu ada sahabat Nabi ingin menikah. Perempuannya pun ada. Yang jadi masalah maharnya tidak ada. Di sini mahar gue apa ngarannya? Dan sama elah jujurannya. Nah, jujurannya kada ada. Ini ngaleh nih. Biniannya ada, lakinya ada, jujurannya kada ada. Maka semakin tahun belawa semakin larang jujuran. Sini jujuran paling murah berapa, Guru? 20 di sini paling murah, ya Allah. Sebuah inmik. Lalu inya dia dapat petunjuk, dia bawa botol. Dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah ulun minta keringat sempian? Diambil keringatnya Rasulullah, dimasukkan ke dalam botol, dibawa, dikasihkan kepada perempuan tadi. Ini maharku untukmu. Dicium, wanginya luar biasa. Apa ini, kata perempuan tadi? Ini adalah keringatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang gembira, riang gembira dia menerima mahar keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di sini bebinian nang hakun dijujur pakai paluhan? Ada, Pak? Bu? Ada? Kada bakalan. Ini tanda, Masya Allah. Tetapi Rasulullah tawadu. Setiap kali beliau berjalan, ya Rasulullah, wanginya tubuh engkau. Apa kata Rasulullah? Di sakuku ada minyak wangi. Maka sunnah kita selalu membawa minyak wangi. Wan nisa, aku senang kepada perempuan, kata Rasulullah, karena perempuan itu tiangnya agama, perempuan tiangnya negeri. Idza saluhatin nisa saluhal bilad, apabila perempuannya baik, baiklah itu negeri. Wa idza fasadatin nisa fasadal bilad,
apabila wanita itu rusak-rusaklah negeri tersebut. Yang terakhir, waju'ilat qurratu aini fis shalah, aku senang melaksanakan salat. Tidak ada ibadah yang Allah sayang, yang Allah suka, yang Allah Ta'ala inginkan kepada seorang hamba, melainkan hamba itu orang-orang yang menjaga salat, orang yang sering salat. Maka beruntung pabu rumah sempian dekat dengan masjid. Salah satu kampung itu penuh dengan berkah, yang mana di kampung itu ada masjid. Salah satu tanda orang itu selamat daripada sifat munafik, maka perhatikan, dia sering ke masjid, tandanya dia orang yang terhindar daripada sifat munafik. Tapi ke masjidnya salat, Pak. Ini ke masjid umpat bakami aja, umpat guring aja. Terakhir, orang Banjarmasin, dia kaya raya, banyak harta. Dia diberi Allah Ta'ala penyakit tidak bisa tidur, dia mau guring. Ada nyaman-nyaman orang kada kawa guring, Pak. Sudah berobat ke sana, ke Jakarta, kemana-mana, kada ampih-ampih. Kenapa orang suge ini pas di perjalanan singgah ke masjid, ada orang majelis taklim duduk besandar di tunggul. Orang ceramah kada nyaman duduk, bekipas angin, kada lawas tapajem. Lalu mau tah guring, ujar Sidin, aku di rumah beasi, ranjang nyaman, makanan nyaman, ubat nang larang ditukar sudah, kada mau tah guring. Ketika datang ke masjid, aku guring. Maka imbah itu, Sidin duit banyak, maulah mas. Sidin bangun masjid, kawa guring bae, sembuh penyakit Sidin. Ya Allah ya Rahman. Tapi ini jangan ya, aku empat guring aja di masjid. Ampun maaf Pak, kalau di masjid kada pakai bantal beliuran, itu menajisi masjid, itu hukumnya haram. Jadi bila hendak guring di masjid, kasih bantal, ya kada, ya kah? Nah, boleh. Rasulullah itu kan Isra Mi'raj terjadinya di mana? Minal masjid ilal masjid. Maka untung pian punya masjid yang luar biasa. Masya Allah, alham. Lebih baik tidur di masjid daripada kita tidur di rumah, kalau sesuatunya belum tepat. Ulun Pai pernah mendengar di negara, ikam jangan guring di masjid ya, di masjid banyak hantunya karena dirasuki jin Islam. Ini kada bujuran Pak, ini dusta. Amun bujuran kada sopankah kita, jin haja katujuh ke masjid, masa kita kada? Lah, tidur Rasulullah Pak Bu sedih demikian. Kalau Sidin lagi ada masalah, Sayyidina Ali itu pergi ke masjid, barobah sini masjid, tidur di masjid itu untuk menenangkan hati. Masjid adalah baitullah, rumah-rumah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masjid selalu turun rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa kita jauh dari masjid? Semoga dengan berkah peringatan Isra Mi'raj di malam hari ini, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah dunia wal akhirah. Semoga kita diberikan kesehatan, keafiatan dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, berkumpul bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal minta ridha, berilah zahiran wa batinan, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Ar-Rahman.